sampai dengan sekarang masih berjalan lancar karena dari awal memang kita menjamin untuk sekolah yang siap untuk tatap muka harus memenuhi daftar periksa sesuai SKB 4 Menteri terkait dengan protokol kesehatan. Kewajiban sekolah untuk menyiapkan semua alat yang terkait protokol kesehatan, mulai dari penyediaan masker, alat cuci tangan menggunakan sabun air mengalir, kemudian juga jaga jarak. Di setiap kelas juga sudah kita atur untuk masing-masing siswa jaga jarak minimalnya 1,5 meter, kemudian maksimal berangkat untuk satu rombelnya adalah 50%. Berangkat pulang diutamakan untuk diantar oleh orang yang satu rumah, kemudian juga pulangnya iya, atau mau berkendaraan sendiri atau jalan kaki. Sehingga ini merupakan upaya kita untuk meminimalisir dampak-dampak resiko penularan COVID-19. Setelah sekian lama anak-anak ini belajarnya dari rumah, terbiasa mereka menggunakan gadget, handphone, dan sebagainya, sehingga interaksi sosial mereka, sikap-sikap sosial mereka untuk bersahabat dengan teman, berinteraksi dengan orang tua dan siswa, kemudian juga dengan guru dan kepala sekolah ini menjadi belum terbiasa. Maka di tahap masuk awal ini, aspek psikososial anak ini menjadi hal yang kita utamakan. Di sisi ini yang perlu guru, kepala sekolah, dan juga psikolog untuk bisa melakukan pembelajaran tidak langsung masuk ke kelas untuk mengikuti materi, tetapi lebih ke pengenalan diri, pengenalan lingkungan sekolah, dan pengenalan terhadap sivitas akademika yang ada di sekolah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.